Okay, hi guys. Hari ni aku nak bawa korang pergi ke selatan semenanjung Malaysia, iaitu Johor. Area mana? Jom, aku bawa jalan-jalan. Penat by drive. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai Komer, selamat datang ke channel Dak Kampung. Kalau sharing aku ni bermanfaat, silalah like, share dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi video-video terbaru. Okey, kali ni aku pergi untuk work trip. Aku ke Bandar Penawar dan juga Desaru the next day sebab aku penat gila nak drive balik. Okey, so ni bilik dia. Macam asrama sikit. Dia memang macam ni. Dia punya bangunan dari luar tadi macam ketupas juga. Kemudian ada aircon. Ada oven lagi, ada peti ais. TV dia besar, 42 inci aku rasa. Ada bilik, ni amari kalau tak warang. So kalau bilik standard ni, ada bilik kalau tak warang. Ada toilet dia, standard lah. Toilet dia head shower, ada bidet, ada bagi body wash, lotion, shampoo, tak ada gosok gigi, ada hair dryer, right, dan ada cermin besar. Ni kalau untuk laki bini dengan anak seorang boleh lah ni. Sebab dia kata king . Bilik dia aku cakap comfortable lah. Cuma aircon lambat sikit sejuk. Suka sangat sebab dia banyak plug. Ni ada plug. Tu ada plug. Tu ada plug. Banyak gila plug. Ada satu, ada empat plug. So sangat-sangat convenient lah. Dan ada oven lagi. So good job lah. Lantai dia semua tiles. And actually bilik dia besar tau. Kalau korang tengok kat sini, ni memang muat satu lagi katil queen ni. So the room is big. Cuma aku macam takut-takut sebab kalau orang lalu kat pintu ni nampak macam nampak, tapi aku tak sure nampak ke tak. So aku penat drive 3 jam ni baru habis kerja kat tadi. So just nak relax. Sekarang 4.27, lepas asar, jamak takhir. Aku nak keluar tengok pantai dia, Teluk Ramunia punya pantai. So ni area pantai dia. Dia macam ada buat tembok, tapi korang boleh turun dekat pantai lah. Dekat tengah-tengah tu ada macam laluan landai ke pantai. Tu petang-petang kat sini kau nak chill-chill, nak main layang ke, nak relax memang best. Cuma masalahnya sekarang ni musim terkujur, angin terlalu kuat. Tu kalau tengok, ramai je orang lepak-lepak di pantai tu sebab pantai dia landai. Ni pula kalau korang ada buat makanan-makanan, nak makan kat sini malam-malam, gathering-gathering, memang best. Sebab restoran dia tutup. Okay, ni area view of the resort. Actually, resort ni ada dua bahagian. Satu dekat dengan beach, satu lagi dekat dengan kolam renang. Yang dekat dengan beach, apa yang aku tunjuk kat korang sebelum ni lah. So, yang dekat dengan kolam renang pula, dia the other side, cross of the road daripada resort yang dekat dengan pantai. So, kalau kau tengok, ni adalah resort yang berdekatan dengan swimming pool. So, basically dia ada dua bahagian. Korang pilih lah, nak dekat pantai atau nak dekat swimming pool. Bagi aku, dua-dua okey. Lepas check out, aku decided nak jalan dekat beach dekat dengan hotel ni. Bagi aku, kawasan ni memang sangat cantik. Kalau korang nak OOTD tengah-tengah jalan tu, memang terbaik. Tapi hati-hatilah, takut nanti kena langgar pula dengan kereta. Ok,
Okey, lepas aku dah jalan-jalan dekat Tanjung Orang Mulia punya beach, aku singgah masjid semayang Jumaat ni kat Masjid Ar-Rahman. Masjid ni betul-betul dekat simpang sebelum masuk ke Lotus Sea View Hotel tu. Masjid ni memang architecture dia bagi aku sangat cantik dan juga sangat nyaman. Yang paling best dia tak ada aircon tapi still sejuk sebab angin daripada laut menderu-deru dapat masuk sekali dalam masjid ni. Tenang baik. Next, sebab aku terlalu penat, aku decided nak sambung satu malam lagi tapi kali ni dekat Desaru Beach. Okay, aku decided nak duduk dekat Tuna Maya Beach and Spa Resort. Harga dia RM198. Ini je paling murah. Aku book ni betul-betul 31 Disember 2021. Untunglah aku dapat harga murah. Kalau tak, harga memang mahal kalau waktu-waktu peak macam ni. Sini terus high ceiling. Yes. So this is the room. So dekat sini ada, you ada peti ais, and then ada two air mineral, Nescafe, Lipton black tea, sugar and creamer. Nice. Peti ais dia comel je, good enough. Bukan nak ikan kan. Then you got the TV, it's a 32-inch TV. Then you got this desk untuk apa? Untuk bersolek. And obviously, you got this two twin bed and an aircon, lantai kayu, and also meja untuk korang melepak lah. Actually susunan dia bukan macam ni, aku yang susun macam ni. Alright, so next, let's see the view. Okay, so this is the view. Yes maybe. So from your bed, this is what you see every morning. And the view, that's the pool. Ni gym, pool gym, pool. And this is the beach. Air agak deras biasa hujung tahun. And ada padang yang luas. Sayang ada satu pokok kelapa je. Kalau ada banyak pokok kelapa kan cantik. So this is the beach, a private beach. So far lah. Bawah tu dia punya bar. Tempat minum, restoran, tempat breakfast. Yeah. Sorry aku tutup. Kak. Okay. So TV dia ada kurang jelas di sini ya. TV Malaysia okay. TV luar, oh tak okey lah. So TV dia agak bersemut di situ. Tapi tak apa, kalau korang nak tengok TV, penting bagi korang, please do so lah. Aku tak nak tengok TV sangat pun. Okay, this is the room guys. This is the room. This is the room guys. Aku rasa decent size, big size. Kat sini boleh lagi orang nak tidur kalau tak malu. And that's the kiblat. Open wardrobe. Memang open betul ni. Oh ya, yeah, toilet. Forget lah toilet. Okay, toilet dia, sekejap letak remote dulu. Toilet dia nice. Macam baru refurbished je. Okay, so beach, hotel, toilet memang kena full mirror eh. Very good. Ada satu, bathtub. Dia bagi macam paket lah. So let's see, what do we have here? Okay, ni dia punya, okay nice. So
Okay, nice. There you go. Ada ubat gigi, ada shaving kit. Ada sikat. Nice. Tisu, ada bidet. Great. Ni tempat mandi dia. Cantik. Ada okey, dia punya shower macam ni. Okey. Ni mungkin tengah diperbaiki, tak apa. Then ni body wash dia. Aha, body wash dia. Actually, lepas aku check-in kat Tunang Wayang, memang aku duduk kat bilik je lepas ni. Sebab aku sangat-sangat penat. Dan kebetulan, malam ni pula ada countdown. So, malam tu aku lepak-lepak dengan member aku jalan-jalan kat luar. Tengok ambience dia. Memang best sebab angin sangat kuat. Actually, lepak malam-malam ni aku rasa memang sangat best sebab ada angin laut, korang boleh gather dengan family, boleh pulak borak. Dekat sini pula ada buaian tepi pantai, korang boleh naik buaian, macam-macam lah boleh buat. Okay, nak dekat countdown lah pun. Selamat tahun baru 2022 guys. Dan pagi 1 bulan 1 2022, aku decided nak jalan-jalan tepi pantai dan tengok persekitaran hotel. Bagi aku, hotel ni hotel yang lama, tetapi dia punya vibe beach tu masih ada. Dan aku rasa sangat tenang lah sebab dia tak high density. Dan satu lagi, aku suka sangat sebab dia ada balcony menghadap pantai. Dan pantai dia juga cantik. Cuma sayangnya aku datang waktu-waktu tengkujuh, so tak dapat nak mengundi. Dan air pula terlalu keras. But still, it's okay dengan budget yang aku dapat. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. So guys, banyak yang kita tempuh 2021. Aku harap semua keluarga kita akan terus bahagia dan 2022 akan menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan lebih diberkati oleh Tuhan. Duduk rumah pun tak apa, asalkan kita bahagia. Tak semestinya nak jalan-jalan baru nak bahagia. So happy 2022. And aku doakan semua kita berjaya dalam hidup. Amin. Okay, hari seterusnya sebelum balik, aku lepak-lepak dekat Tanjung Balau. Dekat Tanjung Balau ni ada satu jetty. Jetty ni sangat cantik guys. Korang boleh tengok pemandangan laut. Masa ni air tengah surut, tapi dia punya vibe tu memang best. Sebab aku sangat suka angin sepoi-sepoi bahasa yang meniup ke muka. Oh ya, yeah, dekat Tanjung Balau ni ada satu tempat kalau korang nak naik kuda seorang-seorang boleh, naik dengan family pun boleh. Bagi aku, harga dia taklah terlalu mahal dan taklah terlalu murah. Tapi okey lah kalau nak experience sekali-sekala.
Seterusnya aku pergi ke Teluk Sengat. Dekat sini ada tempat makan. Makan dia memang best. Macam ikan ni, nasi goreng tilapia, harga dia RM13 je satu orang. Memang memuaskan hati. Dan daripada sini juga korang boleh nampak jambatan Sungai Johor yang mana menghubungkan Senai dan juga Desaru. Ni antara JT dekat sana. Maksudnya air tengah surut. So bolehlah aku berjalan-jalan dekat JT tu. Jambatan paling panjang dekat Malaysia yang menghubungkan sungai. Iya, okey lah. So tu je lah perkongsian aku untuk kali ni. Bagi aku, Bandar Penawar dan Desaru ni memang tempat yang menarik. Cumanya korang kena datang pada waktu yang sesuai. Janganlah datang pada hujung tahun sebab air laut dia kalau hujung tahun memang sangat deras. Memang tak boleh nak mandi langsung. So 2022 dah bermula. Aku doakan kita semua menjadi insan yang lebih baik, lebih dekat dengan pencipta dan sukses dunia dan juga akhirat. Bye bye, jumpa lagi.